Kang ya. Siapa sih aku bawa bawaan ya? Malam info caleg guys dan presiden komentarnya kira-kira yang menang siapa kan dia. Di masih kandang sampai bersih. Wah, enggak. Lalu ya bekam gua ujung kuku. Apa iya, anu banyak gelo. Buaya yang dapat oleh dapat kenapa dengan bersih iya. Be, hangat guys, soalnya masih anu ya. Bus kali saja. Bus lo. Ini salah satu kandang repan sapi, guys. Yang terserang apa, Pak Bos? Letu-letu. Kok bisa terkena letu-letu nih, Mas? Ada apa, Mas? Sapinya dari Bodoy. Hah? Sapi baru dari Bodoy. Si Dimas sih sapi anyar, Mas. Oh, si Riberin ruang. Kenapa, Pak? Bisa kena letu-letu. Ini guys, wah, sapi baru dari Pulau Sapudi ya. Berapa minggu ini nak? Dua minggu terserang latu-latu guys. Buat mie apa bolong? Kok digabung? Baik, ya atas sudah remah. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, buat yang punya sapi kerapan itu katanya apa, Pak Bos Ardi itu seharusnya divaksin guys. Iya, sekarang vaksin kan ya. Jadi itu divaksin biar tidak diserang penyakit latu-latu guys. Jadi ini saya kesini kan ya, nanti apa bisa pindah ke sapi yang lain, ternyata tidak gitu, asalkan katanya divaksin. Keng lebar sih mas. Maksudnya dari kemarin itu. Jadi ini sudah mendingan teman-teman, dari yang awal-awal kena letu-letu itu banyak letu-letunya. Nah, ini sudah setelah diobati ke dokter hewan itu letu-letunya berkurang, jadi hampir sembuh guys. Mon EBC aja keluar berarti kita tak lok aja, ada si loka burin mak loker eh? Oh ya tre. Tinjau ngamuk, cara katanya. Mau ngakan nyaman. Jadi sebaiknya ya buat teman-teman pecinta kerapan sapi itu sebaiknya di vaksin teman-teman untuk latu-latu gitu, biar selamat. Keng obat luar apa Mas Erti? Coba ada iya Mas, anu soda kue Mas, soda kue teman-teman serono maki aku menyaring nyongopa bener mbak urin cuna. Iya, saya Rinsu Pandiaki, Mas Don. Pandiaki Rinsu, nah? Iya, terus saya sopin Rinsu. Saya salah merek, Rinsu, Rinsu. Oh, Rinsu. Mau soda, nah soda kue, nah? Iya, iya. Cakwa, wasawa, gelas. Cari Pak Kale. Jangan lah oleh korang, ini boring dulu. Oh, berarti jadi boring. Ini kan mau beri.
Enggak bisa kena lagi. Ini kerap di rumah kan. Untuk kerapannya kurang seminggu lah. Iya. Tahu di loreng enggak? Di loreng enggak taro. Ini masih sakit, guys. Orang prapro berarti. Arwah neng ano neng dina Anies pun berpikir loh. Emang ni Anies siapa Ganjar? Intermisu guys. Tak apa-apa dukung sama apa guys. Penting tak tokaran. Kalau yang ini yang dari Sepudi guys sakit guys. Minta solusinya adik remer guys. Kakinya. Sakit guys. Pusing. Sesok ada bara canding betul guys. Ini yang penekan guys. Masa terus di dengak jijok beni arisun. Tak mau narisun. Penasaran dengan sapi ini guys, tinggi pemager ngapa? Ya seperti itu guys, latu-latu menyerang. Sebaiknya teman pecinta kerapan sapi itu sapinya divaksin guys, biar tak terkena latu-latu. Punya apa kasih di capo ya? Tidak ewek vaksin ni beri satu wok ya. Oke ya teman-teman, mungkin videonya singkat ya karena topiknya ini sapi kerapan, banyak yang terkena latu-latu seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti Finspeak Facebook Don ya Saruki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.